Bani itu ah, jangan ada salah misalnya di masalah keduniaan sidin lawan kita. Ya udah, memang salah jua misalnya, memang salah jua, tapi jangan kita nafikan ilmu agama nang ada wadah sidin. Lain gurun itu ja mun ini nah jangan. Salah sidin memang salah, tapi kalau memang sidin adalah orang nang berilmu agama, kita mulia akan. Mudahan itu rasa kita diampunilah. Mudahan kita ini dibimbing nih, dibimbing zahir batin. Mudah-mudahan kita pantas jadi orang nang mempunyai ilmu agama. Waqad unsidat bidzalika, anu ada syair yang mengatakan di dalam yang demikian, ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal muallim wa aujabahu hifdzan ala kulli muslimi. Ada, kata syair inilah, aku melihat ada satu hak yang paling wajib kita laksanakan, yaitu kita memberikan hak kepada muallim, kepada orang yang mengajari kita. Laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamatan li ta'limi harfin wahidin alfa dirhami. Pantas seorang guru, karena kita memuliakan sidin, pantas kita berikan kepada guru yang walaupun beliau hanya mempelajari satu huruf, yang mana dengan satu huruf tadi kita bisa membaca Al-Quran, kita mengenal agama dan lain-lainnya, pantas diberikan berapa jar? 1000 dirham. Ulun menakuni Mbah Gogel, hendak ditakuni anu penjual emas, kadada bisi kawan ulun nang bejual emas. Paksain nakuni Mbah Gogel, 1 dirham berapa gerang? Ujar Mbah Gogel, tahu bujur kadanya lah. Inggih, jadi dihitung-hitung 1000 dirham itu kisaran 100 juta. Ayo pian, adakah di sini nang mau undang guru 100 juta amploknya? Tidak. Hah? Apa saja pian nak minta amplok kah? Kada, kada. Guru tu jo hendak amploknya ai, lain tugas kita meneliti hati niat sidin tu, lain tugas kita. Tugas guru adalah sudah sidin tu membagusakan niat sidin, itu tugas sidin, dan sidin lebih alim, lebih ahli di dalam meniti hati sidin, di dalam apa namanya mengatur hati sidin, itu sidin lebih alim dan lebih mengetahui.